Assalamualaikum, nama saya Farah Syafita binti Romi. Nombor ID student saya adalah AM2307014235. Dalam video ini, saya akan menerangkan tentang adab dan etika ketika pembelajaran semasa belajar secara online. Pembelajaran dalam talian atau lebih disebut sebagai online oleh para pelajar zaman sekarang. Antara adab dan etika ketika pembelajaran secara online adalah baca dan fahami arahan pembelajaran yang dikongsi oleh pensyarah. Seterusnya adalah sentiasa menghormati pensyarah dan rakan ketika berkomunikasi secara dalam talian dengan menggunakan panggilan yang bersesuaian. Mereka juga dilarang berkongsi atau menyebarkan maklumat dan video yang digunakan semasa sesi pembelajaran tanpa kebenaran pensyarah. Seterusnya adalah menyatakan nama dan nombor pelajar dengan jelas di setiap helaian tugasan yang perlu dihantar kepada pensyarah. Seterusnya adalah pembelajaran secara online yang menggunakan aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Google Classroom. Pelajar harus menggunakan nama sebenar mereka sebagai nama profil. Mereka juga perlu memastikan mesej yang hendak dihantar telah disemak dari segi kandungan, ejaan dan tatabahasa bagi mengelakkan penggunaan ejaan yang ringkas. Mereka juga memastikan penggunaan bahasa yang digunakan bersesuaian sekiranya mempunyai pandangan yang berbeza dari pelajar yang lain. Para pelajar juga perlu memastikan pelibatan yang aktif dalam perbincangan mereka seperti memberi pandangan dan menyelakkan dari menjawab ya atau saya setuju atau okey tanpa memberi penjelasan atau pandangan mereka. Mereka juga perlu memastikan memberi kredit kepada sumber yang digunakan ketika memberi pandangan dalam perbincangan mereka. Yang terakhir adalah pembelajaran dalam talian seperti Google Meet, Zoom, Teams atau Webex. Para pelajar perlu memastikan mikrofon berada di dalam mood senyap sepanjang sesi pembelajaran melainkan sekiranya ingin bertanya soalan atau memohon penjelasan lanjut. Mereka juga boleh menggunakan ruang komen sekiranya perlu. Pelajar juga perlu pastikan kamera tidak dibuka untuk meningkatkan kelancaran sambungan internet. Penggunaan kamera video memerlukan data internet yang banyak. Mereka juga perlu pilih lokasi yang bersesuaian untuk sesi pembelajaran bagi menurunkan gangguan atau bunyi latar persekitaran yang mungkin mengganggu sesi pembelajaran mereka. Kesimpulannya, adab yang baik adalah sama pentingnya semasa belajar dalam talian seperti di dalam bilik darjah tradisional. Bersikap hormat, prihatin dan bertimbang rasa terhadap kedua-dua pengajar dan rakan pelajar anda dapat memupuk persekitaran pembelajaran dalam talian positif. Kesopanan ketika berinteraksi dalam talian boleh membawa kepada pengalaman pendidikan yang lebih produktif dan lebih menyeronokkan untuk semua orang yang terlibat. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.